kalau kayak gini, aku mau jelasin semuanya sama kamu. Sebenarnya cuma salah paham. Jadi itu yang lo maksud salah paham. Mami dengerin dulu, dia itu pokoknya lo, gue, Ed. Kita selesai, ya. Mami. Don't touch me. Jangan sentuh gue. Iya. Udah. Iya. Kenapa lagi sih? Supian motor kok cuma yang kiri doang sih. Aku kan malu masih ke pacar aku. Ya juga ya. Sebenernya ini gue yang salah. Sebenernya semain kasih aja, gue gak ngajak dulu. Ntar gue ganti ya. Ya udah deh, Sena. Jangan pakai lama ya. Kalau misalnya lama, aku gak akan pesan underdeal motor di kamu lagi. Si cantik jelita. Si akal. Kayaknya ini mah ada yang gawat nih, Sus, ya. Bentar ya, Mbak Sus. Ini yang 2 porsi. Ini yang 1 porsi. Silahkan kembali ke habitat masing-masing. Abang, si abang. Itu kayak ayam-ayaman SD yang kan. Tadi Akang bilang ada yang gawat. Ada apa sih Akang? Jangan aku takutin Susi atau Akang. Tuh, Mbak Naomi datang. Baru mau makan, Nonya Susi udah datang. Yaudah Akang. Bentar. Kelihatannya dia lagi bete. Dasar Playboy. Gantengan, genit lagi. Benci gue sama lo. Mata hati. Serius dia patah hati lagi kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting asal jangan kamu yang patah hati. Apa lagi? Dasar. Patah hati lagi ya sama Mas Rehan. Tahu. Susi tahu dari si Kang Somai peramal cinta itu. Susi, kenapa sih dia lagi? Gak penting tahu gak sih? Non. Ini tuh penting tahu Non. Dia juga kan yang ngeramalin Non sama Mas Rehan. Jadi ya, terus dia juga kan yang ngeramalin Non bakalan putus. Terus jadi lagi. Pokoknya Non, dia itu udah ceritain semuanya ke Susi. Semuanya. Susi, stop. Lo tuh gak usah deh bergaul sama dia. Ribet tau, gak usah. Tapi kan ramalan dia tentang Non sama Mas Rehan itu benar, akurat. Susi, lo ngerti gak sih? Itu tuh cuma kebetulan aja. Kebetulan tapi kok sering. Lagian kan Non janji sama Susi gak bakalan putus lagi sama Mas Rehan. Susi, udah ya. Lu mau apa ngeliat gue tuh disakitin terus, ha? Sama tuh playboy itu. Dia tuh genit tau gak sih sama cewek. Dan satu lagi ya,
kalau dia datang, bilang gue gak mau ketemu dia lagi. Merintahin sama Susi suruh jagain Mas Rehan. Jadi Susi siap siaga aja, Non. Ya udah. Tawa. Mas Rehan. Susi. Tolong dong panggilin Naomi, gue mau ngomong sama dia. Aduh, Mas Rehan, Non Naomi itu lagi ngambek katanya enggak mau ngomong sama Mas Rehan. Tapi kenapa sih, Mas? Ya terus sendirilah, Naomi kan gitu orangnya. Kalau misalnya udah ada sesuatu gitu dipikirin di otaknya, dia tuh nggak peduli bener atau salah, ya udah itu aja terus yang dipikirin. Mas, langsung intinya aja sih. Susi nggak ngerti. Nih, intinya Naomi tuh lagi cemburu. Jealous sama gue. Ntar gue telepon dia aja deh, gue pulang dulu ya. Punya ide Mas Re. Lah? Mas Re-nya kemana kok hilang? Tolong. Gila banget sih lo, Naomi. Susah amat sih. Cinta baru 3 kali gak diangkat aja udah nyerah. Yayang-yayang lo, gak usah lo gombal-gombal deh. Udah ya, denger ya. Kita ini udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ya ampun, Non. Lo jangan galak kayak gini dong. Ini gue mau jelasin semuanya. Jelasin apa? Apa yang lo mau jelasin, ha? Gue ini ngeliat ya, pakai mata kepala gue sendiri, apa yang lo lakuin di belakang gue. Dasar lo playboy sok imut! Ya udah tadi, bilang gue playboy sok imut, sok imut. Gue tuh emang udah imut dari sananya kali. Lo gak usah kepedean ya? Hah? Udah deh, cepetan. Lo mau ngomong apa? Gue udah gak ada waktu lagi. Nom, nih, dengerin dulu nih. Apa yang lo lihat itu gak seperti apa yang lo pikirin, Nom. Makanya sekarang mendingan kita ketemu deh. Kita obrolin semuanya biar jelas ya. Duh, gini ya Rehan. Kalau lo mau ngomong, mendingan lo ngomong tuh sama cewek yang tadi ya, yang ngasih hadiah ke lo. Ampun, cewek yang tadi, itu namanya Tina. Hari itu gue cuma kasih pesanan buat dia, pesanan spion. Dia tuh mau kasih ke cowoknya. Udah deh Rehan ya, gue tahu lo ini cuma bohong. Akal-akalan doang kan, biar gue percaya sama lo. Basi, tau gak basi? Ya udah gini aja, kalau lo gak percaya, ntar kita ketemu di kafe biasa, jam 7 ya. Gue jemput Tina sekarang, terus kita ketemu di sana, oke? What? Bener-bener ya tuh orang? Dia malah lebih mentingin jemput tuh cewek daripada jemput gue. Nih orang nih ya ngajak ribut banget nih ya. Super banget gue. Akang, jadi gimana si Non Naomi sama Mas Rehan itu harus gimana biar awet gitu Kang? Ih. Aduh, Neng Susi yang cantik jelita. Dari sononya. Itu pun aku juga sebetulnya gak tahu. Tapi kalau saya terawang, kayaknya tergantung Mas Rehannya sih. Kalau Mas Rehannya kuat atau si Mbak Naominya sabaran, insya Allah dah langgeng. Ya isi ak.
gantung. Tadi katanya tergantung Nonomi, sekarang tergantung Mas Hen. Atuh main jadi main gantung-gantungan gitu, sakit tau digantung teh. Tenang, biar saya terawang dulu. Kalau dari pipi sebelah kiri. Coba, tuh terawang. Ya saya, pipi sebelah kanan. Berarti dua-duanya saya. Cuman, mungkin mereka masih perlu kesabaran kayaknya. Apalagi dulu. Kan segalanya juga ada upah tuh. Upah meramal dulu minimal. Ya udah, merem. Kok merem? Merem. Aduh. Untung cantik, kalau enggak cantik. Bodoh banget ya gue. Bang. Bang, lu stop. Stop, ayo. Ayo, jalan. Hah? Udah, ayo cepetan nih jalan, Bang. Bikin bete aja deh. Saya lagi pula, Neng. Saya mau bukan tukang ojek. Lah, Abang gimana sih? Ngapain tadi Abang berhenti pas saya berhentiin Abang? Lah masa iya Neng nyetopin saya tabrak? Ini Abang nih ada-ada aja deh ya. Yaudah, saya minta maaf. Kalau udah minta maaf, sekarang udah bisa nego nih, Neng. Neng mau kemana, Abang siap anterin. Genit. Waduh. Modus. Waduh. Neng, Neng yang nyetopin, Neng yang nemplok, Neng yang bilang modus. Wah, kagak bener nih. Ini antara komplotan begal, kalau kagak kuntilanak. Wih, orang. Nyebelin banget sih. Jelas. Halo, Sus. Halo, Non. Non masih sama Mas Rehan gak? Non, kira-kira kalau Non mau berantem, kita salah aja deh. Ih, apaan sih, Sus? Ini aja tuh gue mau pulang, tau gak? Gue mau naik taksi. Loh, kok nunggu taksi? Kan tadi kan perginya bawa mobil. Oh iya ya. Aduh, Non. Non ini udah cantik, pelupa, tukang ngambek pula. Biasa aja kali. Ada lagi. Bener-bener tuh orang ya. Jadi dia lebih milih nganterin tuh cewek pulang daripada ngejar gue. Oke. Keputusan gue makin bulat.
Rehan. Bye. Fitness. Gak lucu. Kenapa sih? Biasanya juga rame sendiri, kok sekarang diem aja? Susi lagi kecewa sama Non. Non udah bohongin Susi. Hah? Bohongin apaan sih, Sus? Waktu terakhir Non balikan sama Mas Rehan, Non kan janji sama Susi. Gak akan baper-baper lagi, gak akan putus lagi. Terus kenyataannya apa sekarang? Putus kan? Udah deh, Sus ya. Jangan bahas yang itu ya. Males gue. Non! Non itu percaya gak sih sama Susi? Kalau gue gak percaya sama lo, gue udah nyusulin nyokap bokap gue di Singapura. Gue kuliah di sana, nyari temen di sana. Ngapain gue di sini temenin lo? Makanya Non, Non itu ikutin saran Susi. Ya, kan Susi juga buat kebaikannya Non. Susi cuma pengen Non bahagia kok, cuma itu. Susi, gini ya, lo ini udah berhasil untuk comblangin gue sama Rehan. Tapi, Rehan itu bukan cowok yang baik. Jadi sekarang lo gak usah comblangin gue sama dia lagi, ya? Non, ya, menurut Kang Somai, ramalannya itu kan selalu akurat. Nah, Non sama Mas Rehan ini cocok, tapi cuma sering salah paham aja. Tapi, Susi tapi, gue gagal paham deh sama lo sekarang. Kenapa sih lo tuh ngebet banget jodohin gue sama Rehan? Hah? Oh, ini gue tahu nih. Pasti gara-gara ramalannya tukang soma itu. Iya kan? Lo sakit ya? Tahu ah, bete, gak konsisten. Capek Susi, tidur. Non. Non kalau mau makan, udah siap semua tuh di meja. Habis makan, cuci piring sendiri ya. Oh iya, sisain dikit buat Susi. Takut tengah malam lapar. Susi! Lah, kok begini sih ceritanya? Yang majikan siapa? Aja jualan siomay. Iya, alhamdulillah udah habis. Mas Rehan, saya ada satu pesan. Ya, kalau punya masalah, jangan dipikirin. Apalagi tentang masalah dia nih. Ya, nanti juga akan baik-baik saja. Nah, dia juga sayang sama Mas Rehan. Ah, si abang mah bisa aja. Ini ceritanya lagi ngeramal gue nih. Iya sih, enggak, ceplosan. Tapi ya itulah, pasti baik-baik juga. Dia sayang sama Mas Rehan, ya. Ya udah ya, saya pulang dulu ya. Terima kasih bang, ramalannya. Oke, yuk. Dia cinta sama gue katanya. Jauh-jauh ya dari ramalan. Heran gue.
nabrak lagi. Rehan. Lu tuh segitu bencinya ya sama gua? Sampai mau nyelakain gua segala. Tega banget sih lu. Yang nyalip duluan siapa? Lo kan? Kok lo jadi nyalain gue sih? Makanya lo tuh ya kebiasaan deh kalau bawa motor tuh hati-hati, tau gak? Kok lo jadi nyalain gue sih? Orang gue naik motor biasa aja. Gue udah tahu Nom, gue tahu kebiasaan lo nyetir mobil. Lo pasti ambil main handphone kan? Gak hati-hati. Ya ngaku, ngaku. Kok lo jadi jutek sih? Oh, nih. Ya gue tahu nih. Lo tuh berubah karena lo udah ada yang lain, iya kan? Hah? Bener gak? Dasar lo ya, hah? Playboy so imut lo ya. Masih mau berubah apaan, ada yang lain apaan sih? Emang susah ya ngomong sama lo ya? Yang bener aja bisa jadi salah. Apalagi yang salah beneran. Udah deh ya, ngabis-ngabisin waktu tau gak? Ngomong sama lo. Ngabis-ngabisin waktu gimana? Ini tuh emang lo yang salah. Jangan sembarangan kayak gitu dong, Nom. Nom, kamu gak bisa langsung pergi ini aja dong. Nomi! 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 Jadi, lo putus lagi sama Rehan? Iya. Baguslah. Emang menurut lo gue pantas ya putus sama Rehan? Pantas banget. Lo tuh gak pantas emang buat dia. Nih, menurut gue nih, gue liat-liat, dia tuh kayak cinta gak cinta sama lo. Masa sih? Iya. Mit. Gue harus ngomong sama lu. Sekarang? Iya, berdua. Ya, gak usah ngusir gitu dong. Siapa juga yang mau deket-deket sama lu? Nih, gue pergi nih sekarang. Nomi! Gimana, Mai, tuh udah ngomong sama dia? Lu liat sendiri kan barusan. Gue tuh gak bisa langsung ngomong sama dia. Nomi tuh emang gitu, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Kita tuh emang butuh pihak ketiga buat ngobrolin, buat selesain permasalahan yang kita punya. Iya, gue udah bilang kok sama Nomi, kalau lo tuh sayang banget sama dia. Tapi, dia bilang katanya lo gak pantas buat dia. Serius dia bilang kayak gitu? Iya, dan yang lebih parahnya lagi. Dia tuh bilang, katanya lo tuh kayak sayang gak sayang sama dia. Sayang gak sayang? Ren, lo tuh kenapa sih jahat banget sama gue? Gue tuh sengaja mutusin lo, tau gak sih? Biar lo tuh ngejar-ngejar gue. Tapi ini lo malah cuek sama gue, lo tuh bukan yang yakinin gue. Hey. Lo siapa sih? Gue yang mahasiswa sini. Lo kenapa? Abis nangis ya? Abis putus cinta ya? Apaan sih lo? Gak ngeliat nih, gak ada yang nangis. Gak jelas. Gimana? Udah kenalan belum? Belum. Aduh, gimana sih? Kan tadi tuh kesempatan buat lo kenalan sama dia. Pokoknya, gue mau jalan sama lo kalau lo udah berhasil deketin dia. Ngerti? Akang! Si cantik. Akang mau kemana? Ini mau ngentarin pesanannya Mas Rehan yang pesan cewek cantik lo tadi. Benar. Ya udah tuh, Akang biar Susi aja ya yang antri. Sekalian Susi pengen kepo siapa cewek cantik yang ada di Mas Rehan ya. Boleh, dengan senang hati. Sus? Susi? Mana sih Susi? Susi? Itu Non, Susi lagi ke rumah Mas Rehan. Nganterin pesanan itu. Kok Susi yang nganterin sih?
tadi Susi kepo, katanya pengen tahu siapa wanita cantik yang di rumah Mas Rehan itu. Kepo banget sih Susi. Cembokur nih. Kok Rehan sama perempuan ya? Kok gue jadi penasaran gini ya? Aduh, kenapa gue jadi mau nangis ya? Kok gue sedih sih? Makan somai berdua lagi suap-suapan. Hah? Non pasti nyesel kan? Mas Rehan itu laki-laki limited edition. Kenapa non lepas? Pasti nyesel kan? Ya enggak lah. Siapa juga yang nyesel. Biarin aja dia sama yang lain. Non emang kayak gitu. Ntar juga non nyesel. Kok dia bisa sih move on secepat ini? Ngomong sama lu. Iya, apa-apaan sih lo? Minggir. Gue perlu banget ngomong sama lu, please. Ya, kita ngomong bentar. Susi! Susi! Ada apa sih, Bon? Nih, Susi ini lagi gak ngapa-ngapain. Jadi lo kalau mau ngomong, sama dia aja ya. Gue mau pergi. Non. Kan mama papa non itu udah wanti-wanti, non itu gak boleh keluar malam. Udah deh, ya. Mending lo temenin nih ya, si playboy so imut ini ngobrol ya. Karena gue mau pergi. Mana? Orangnya aja udah gak ada. Kan? Fix kan? Cowok gak jelas. Baru segitu aja udah nyerah. Apa sih? Bilangnya udah move on. Tapi masih aja nyamper-nyamperin gue. Ada acara mau bilang move on segala lagi. Dasar tau taper. Ya, gue tuh gak mau lu salah paham lagi. Soalnya tadi Susi ngeliat ada cewek yang dateng ke rumah gue. Lu ngapain di sini sih? Barusan gue bilang, gue tuh pengen jelasin semuanya sama lu. Ngapain sih? Lo turun gak? Enggak. Ya, itu. Enggak, orang gue cuma pengen jelasin kok. Please dong, sekali ini aja ya, jangan ngambek dulu. Kita obrolin baik-baik. Gue tuh pengen tahu. Ngapain di sini? Pulang. Bantuin yuk. Boleh. Mami. Kok main pergi gitu aja sih?
sih? Gue mau ajak lu pulang. Gue gak mau. Ibunya mau. Ibunya gak mau. Bro, dia udah gak mau, bro. Lu gak usah ikut campur deh. Lu siapa sih? Gue temennya, bro. Temen doang. Gue pacarnya. Rehan, denger ya, gue itu... Kok nyebelin sih? Gue tuh lagi ngomong apa nyetel musik. Rehan! Bayangkan yang ku alami sekarang. Kau pergi tinggalkan ku. Kalau lu cuma mau marah-marah doang, mendingan diem aja. Jangan ngomong. Terlambat meyakinkanmu, tapi ku tak mengira secepat itu kau lupakan. Dimana-mana dan ku dengkamu, dimana-mana. Sama Naomi. Kita, kok lo kesini gak bilang-bilang sih? Yeah, udah WA lu kali. Ini aja gak bales-bales. Yaudah yuk, masuk yuk. Masuk. Males di sini tuh ada cowok gak jelas. Gak jelas. Apaan lagi sih? Mi. Masuk. Mas Rehan, Susi mau kepo dong. Sebenarnya lo tuh udah putus belum sih sama Rehan? Tahu tuh Naomi, tahu sendiri nggak jelas, suka ngambil keputusan sendiri. Kenapa sih? Kepo dia nanya-nanya. Enggak, gue sebel aja liatnya. Lo mau sih sama si playboy itu? Siapa juga yang mau sama tuh playboy? Eh, dianya aja tuh yang terus ngejar-ngejar gue. Padahal tuh ya gue udah tegasin ya, gue sama dia tuh udah enter masih aja ya. Tapi kalau buat gue nggak pernah putus sama lo, nggak akan pernah. Nah, ini baru jagoannya Susi nih. Tadi kan dia ngajakin lo ngobrol berdua ya, itu ngobrol apaan sih? Gue mau tahu deh. Oh, tadi itu hantu. Suruh bujuk gue buat lo jauhin dia karena dia lagi deketin cewek lain. Pantes aja tuh ya, tadi ada cewek datang ke rumah dia. Hah? Cewek datang ke rumah dia? Iya, tuh Susi tuh saksinya tuh. Soal cewek tadi. Jadi cewek tadi itu. Nggak orangnya? Enggak. Iya, kenapa lo nggak lihat orangnya? Kenapa lo yang kepo sih? Iya, enggak juga sih. Ya kan biar lo tahu juga siapa tuh cewek yang datang nyamperin ke rumah dia, ya kan? Udah deh ya. Please ya, Mita. Nggak usah bahas-bahas playboy. Males tau nggak? Cuma bikin drop, say. Cewek? Siapa ya? Gak bisa dibiarin nih. Kalau saja kalau sampai gue ketemu lagi. Sebenarnya sayang gak sih sama gue? Kenapa?
kenapa gue ragu terus ya sama dia? Bahkan walaupun gue udah putusin dia, dia masih aja nganggap gue sebagai pacarnya. Suaranya dari sini ya, Non? Tak terbalas, sakit begitu dalam. Ku mengerti, jangan sesali. Hai. Karena semuanya milik sang waktu. Selalu bersyukur. Non, kayaknya ramalan kan sobat itu bener sih. Kan katanya Nen bakalan ketemu orang baru. Terus yang bikin Nen kelepek-lepek, ya kan? Waktu kamu menghilang. Itu udah aja kenalan. Raihan. Naomi. Semua kenangan yang sama cewek ya? Iya, emang kenapa? Siapa? Oh, itu tadi pelanggan gue. Tadinya sih cuma mau mampir buat ngambil barang. Terus makan si Oma jadi lama deh. Oh. Itu. Itu juga tuh yang bikin Omi kayak salah paham lagi deh sama gue. Terus tadi juga Susi sempat datang ke sini. Dia cuma nganterin si Oma. Nggak ngomong apa-apa juga. Nggak penting juga sih buat Naomi. Iya, mendingan lo mulai sekarang lupain Naomi deh. Karena setau gue, dia tuh lagi PDKT sama anak kampus. Serius? Ngapain sih gue bohong? Serius, mendingan lo tuh move on aja. Lo harus sadar kalau ada cewek yang jauh bisa lebih ngasih perhatian ke lo. Yes, kayaknya Rehan percaya sama gue. Ini kesempatan gue buat deketin Rehan. Akhirnya. Lo tuh apa-apaan sih? Minggir gak?
Lo tuh sengaja ya? Minggir gak? Rehan! Mau lo tuh apa sih? Kalau jadi cewek, ngomong itu yang halus, yang lembut. Jangan teriak-teriak! Emang hidupan? Ya udah deh, gak usah banyak ceramah. Pokoknya sekarang minggir ya. Gue ini mau lewat. Sebelum gue terlambat, tuh cepetan minggir. Minggirin motor, minggirin! Pacar sendiri ngomongnya gitu amat sih. Ih, lembut dong. Apa? Pacar? Pacar? Lo tuh ya jangan kegeeran ya. Lo, gue, N. Kita ini udah N. Ya. Mami. Enggak. Enggak mau! Ya kalau lo gak mau itu urusan lo, bukan urusan gue. Pokoknya sekarang lo minggir ya. Gue mau lewat nih, cepetan. Minggir. Oh enggak. Rehan minggir gak? Bodoh. Emang gue pikirin. Itu nyebelin banget ya, kenapa sih bikin emosi terus? Minggir gak? Ran! Ini motornya minggirin. Ada apa lagi sih, Non? Ini mbak, aku tuh mau lewat, dianya gak mau minggir. Aduh, Mas Rehan diapain lagi sih, Non saya, Mas? Tau, gak jelas. Nyebelin banget sih, jadi cowok. Dia pikir tuh gue cewek apaan sih? Udah jelas-jelas punya pacar, masih aja gangguin gue. Niat lo kan gak sih tuh orang? Ngambekan mobilnya. Aduh, paksa Dini naik ojek biar gak terlambat. Mana ya ojeknya? Nomi, ini kan ada gue di sini. Ngapain lu naik ojek bareng gue aja, ayo. Kenapa ini terlambat? Nomi. Masa pura-pura gak denger deh, halo. Nomi. Ojeknya mana ya? Ngapain sih? Hey. Nomi. Halo. Lo tuh ya pas deh. Gue boleh gak nebeng sama lo ke kampus? Boleh dong, ayo silahkan naik. Ya udah gue ambil tas dulu ya. Gue tungguin. Gue. Nomi, udah sih ikut gue aja, ngapain sih ikut tuh cowok. Nomi. Nom, bareng gue aja kan gue udah biasa kan. Udah. Mana sih tuh cewek? Oh iya, gue lupa. Gue Naomi. F-A-R-I-H, Fahri. Nom, boleh gak nanti malam gue main ke rumah lo? Ngapain? Mau minta sumbangan. Ya mau main. Boleh gak? Duh, ntar malam ya? Gue itu... ntar malam... Naomi. Gue... Ya udah.
udah nanti malam gue tunggu ya, jangan sampai lo nggak datang. Pasti gue. Bener ya? Bener. Tapi ketemu nanti malam ya? Iya. Nom, gue harus ngomong sama lo. Bisa. Gue ada urusan penting mau ketemu dosen. Awas ya, ntar malam gak datang. Nanti malam ya? Awas lo gak datang. Nom. Ini urusan apa sama Nomi malam-malam? Kepo. Untung aja tuh orang gak ngejar-ngejar gue. Nomi, ya gue yang minta. Masa lo takut sih sama gue? Siapa yang takut? Gue tuh kaget tau. Lagi lo tiba-tiba muncul di depan muka gue. Sorry, gue emang sengaja kok mau ngajakin lo. Eh ya, ntar malam gue nginep ya di rumah lo. Sehari aja. Boleh dong. Tapi... Kenapa? Lo udah ada janji sama orang? Gue... Yaudah deh, sampai ketemu ntar malam ya. Gue mau ke perpus dulu nih. Bye! Oh, kampus gue. Gue itu kan gak ada janji sama Fari. Tunggu. Fari itu kan gak tahu rumah gue di mana. Yes. Akang! Susi mau itu, Kang! Iya, pasti. Tapi, sebelum Neng Susi ngomong, saya harus menyampaikan sesuatu yang penting tentang Neng Naomi. Ada apa sama Nonomi atau Akang? Tolong bilangin sama Neng Naomi. Iya? Kalau berteman itu harus berhati-hati. Kenapa emang, Kang? Karena menurut terawangan saya, Neng Naomi akan dikhianati oleh temannya. Kasian banget Neng Naomi atuh, Kang. Serius? Serius, tapi nggak apa-apa. Yang penting, Neng Susi jangan khianatin saya. Akang, maaf. Ya. Nom. Emang ada parkiran apa sampai parkir di sini? Nom, gue mau ngomong sama lu. Iya, gue sih ogah. Gue mau ngomong. Iya, gak mau. Tapi gue harus ngomong sama lu. Ih, lepas aja. Susi! Mas Rehan mau kemana? Mau dibawa kemana? Non saya ini, Mas. Gue mau ngomong sama dia di rumah gue. Non, Mas, kalau mau ngomong nggak usah di rumah Mas, mending di rumah Non saya aja. Nanti Susi bikinin teh manis, kopi, cemilan yang enak-enak. Gimana? Ya kan, Mas? Satu lagi. Ya. Lagian kalau ngobrol cuma berdua, yang ketiganya lu dong. Udah, yuk. Ayo. Non. Lu tuh sebenarnya kenapa sih ngindarin gue terus? Kayak deket-deket sama cowok lain segala lagi. Lu tuh sengaja pengen bikin gue jealous. Ya suka-suka gue dong. Lo itu gak ada hak ya ngelarang gue. Kita ini udah putus. Putus. Putus terus. Itu kan menurut lu doang. Nino, di sebuah hubungan itu ada dua orang. Nah, kalau menurut gue, kita mah masih jadian. Itu kan maunya lo kan? Gue sih gak mau ya, gue maunya kita putus. Karena gue gak mau ya jadi korban playboy sok imut kayak lo. Iya apa sih? Ini lo mau putus sama gue biar bisa deket sama cowok lain gitu? Itu kan maunya lo kan? Iya kan? Lo mau itu tetap jadian sama gue padahal lo gebet sana, gebet sini. Iya kan? Mau lo kayak gitu ngaku lo. Apa sih, Nom? Iya kan? Nom, harus lo mikir dong, lo tanya sama gue. Sebenarnya tuh cewek-cewek yang deket sama gue tuh siapa? Ngapain gue nanya sama lo? Oh, lo tuh yang harus dijelasin ke gue, tau gak? Hah? Tapi lo liat nih. Lihat, lo malah nyantai-nyantai aja sekarang. Berarti kan lo gak peka sama perasaan gue. Apa sih, Nom? Nom, gue tuh berulang kali mau jelasin sama lo, tapi lo ngindar terus. Gimana gue bisa jelasin sih sama lo? Udah ya, udah. Sekarang nih, ini semua gak penting. Karena lo, gue, kita udah end. Putus, kenapa sih putus terus? Yang dipikirin kenapa sih?
lampu di rumah lu, gak perlu bilang kalau dia bakal nerangin rumah lu waktu gelap. Nasi. Nasi yang dimasak Susi. Dia gak perlu ngomong kalau dia tuh dimasak buat dimakan. Begitu juga hubungan kita. Gue udah gak perlu jelasin apa-apa lagi sama lu. Gue yakin lu bakal tahu gimana sebenarnya perasaan gue dengan sendirinya. Ya tapi kalau lu mau putus, oke, kita putus. Cinta sama lo. Dan gue gak akan pernah berhenti ngejar cinta lo. Sekarang, ya sekarang lo bebas deh mau sama cowok manapun. Aja. Karena Susi tahu Non pasti sedih. Soalnya kan Non masih sayang terus diputusin sama Mas Rehan. Bang, gue yang putusin. Tapi Non masih sayang kan sama Mas Rehan? Pikir lo gak jadi kesini tadi. Secara kan gue belum gak selamat ke lo. Nom, siapa sih yang gak tahu rumah cewek cantik kayak lo? Satu kampus juga tahu. Masa sih? Iya, sekalian ini. Boleh gak? Gue minta nomor handphone lo. Oh, iya bentar ya. Rehan kok gak ngehubungin gue ya? Biasanya juga kalau putus dia masih ngejar-ngejar gue. Nom. Nom. Iya ada apa? Nomor handphone? Oh, iya bentar. Mengandung cinta. Dimana mana dan ku dan kamu.
malah jadi ikut-ikutan alay. Ngapain coba gue nurutin kemauan dia buat putus? Harusnya kan gue bisa lebih bijaksana. Sekarang gue malah jadi galau sendiri. Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa ngedapetin cinta Naomi lagi sebelum dia direbut sama cowok lain. Ya, Mit? Ray, lo di rumah kan? Iya, kenapa? Gue boleh numpang nunggu Naomi gak di rumah lo? Numpang nungguin? Maksud tuh? Iya, jadi kan gue malam ini mau nginep di rumahnya Naomi. Tapi kayaknya dia lagi ada tamu deh. Gue gak enak ganggunya. Tamu siapa? Kalau gak salah sih, si Farih anak manajemen. Boleh kan? Iya, bentar ya. Akhirnya gue bisa deket sama Rehan. Farih, kayaknya ini udah malam deh ya. Gue gak enak, Farih, sama tetangga. Nanti takut salah paham. Ya, Nom. Gue masih betah di sini. Nanti deh bentar lagi deh. Kayaknya Naomi gak nyaman deh sama temennya itu. Sisi punya ide nih, harus ngelakuin sesuatu. Gede amat itu nguapnya, Nom. Untung cantik, jadi seger gue. Mama, papa, Non, bentar lagi sampai rumah. Apa? Susi, lu kenapa gak bilang sih? Farih, sekarang lo pulang ya. Nanti kalau nyokap bokap gue tau, gue bisa diomelin, Farih. Sekarang lo pulang. Disuruh bagus dong, sekarang gue kenalan sama nyokap bokap lo. Kenalan dari Hong Kong. Pulang lah sekarang. Udah pulang. Iya, gue pulang. Susi, ibu di mana? Masih di Singapura. Susi itu bohong biar temennya Nonomi itu pulang. Udah, Susi mau nutup gerbang dulu. Makasih ya, Susi. Yes, akhirnya gue bisa deket sama Rehan. Semoga misi gue berhasil. Non Mita, ngapain Non Mita di rumahnya Mas Rehan? Aduh, jadi inget ramalannya Kang Cinta. Kalau Nonomi bakalan dihianatin temennya. Aduh, Susi gak bisa ngediamin. Susi harus bilang sama Nonomi sekarang juga. Nonomi. Apa sih, lebay banget deh. Non, tadi sore itu Susi ngobrol sama Kang Somai. Terus Kang Somai ngeramalin Non itu. Naomi! Tuh. Naomi! Ada Mita tuh. Lupa lagi kalau dia nginep di sini. Mita, masuk aja, Mit. Naomi. Sorry ya, gue datangnya telat. Biasa, macet. Iya, gak apa-apa. Yaudah yuk, duduk. Ayo, sini. Non Mita tuh udah bohongin Nonomi. Non Mita kan tadi ada di rumahnya Mas Rehan. Bukan baru datang. Kayaknya ramalannya Kang Siomay itu hampir mendekati kenyataan deh. Aduh, wah, kebiasaan Non Mita nih. Kalau nginep gak pernah matiin TV tidur. Loh. Non Mita kemana? Udah siang masih pada tidur aja. Aduh, ini nih yang dibilang pren makan pren. Belum aja sampai Nonomi tahu kelar hidup lo. Lo ngapain sih main truk di jendela?
Pesaingan lo sama kakak tua. Percuma lah Non, Susi ngomong. Lagian Non kan gak pernah nanggepin Susi serius, ya kan? Duh. Lo tuh apa-apaan sih, Sus? Masih lagi ngomongin yang udah berat-berat aja. Susu gue mana? Ini Non yang cantik. Yang itu buat Mita. Ih, enak aja. Orang ini buat Susi. Lagian kan Non Mita gak ada. Daripada membajir, yaudah mending buat Susi. Kan katanya dia keluar melari pagi doang. Yaudah kalau gitu nanti lo buatin lagi ya buat dia. Gak mau. Susi, lo kenapa sih pagi-pagi ini? Noni, Non ya, Kang Siomay alias Kang Cinta itu ngeramalin Non katanya bakal dihianatin sahabat Non sendiri. Berarti... Gak ya, Susi. Duh, capek gue. Ini tuh masih pagi. Lo kenapa sih hari gini masih aja percaya sama ramalan tukang Siomay lo itu, ha? Lagian tuh gak mungkin Mita kayak gitu, Susi. Dia itu temen gue dari SMA. Non, enggak jaminan juga kali sahabat nusuk sahabatnya sendiri. Apalagi ini kan soal cowok loh, Non. Tapi gue yakin, ya, yang satu ini dia enggak kayak begitu. Aduh, tahu ah, Non. Susi capek ngasih tahu Non. Susi, kok lo baper sih? Sus. Gue mau nitip dong. Nitip apaan sih, Non? Ini gue pengen beli. Naomi? Iya, Nom. Tadi kebetulan lagi jogging terus ketemu Raihan. Yaudah, gue ajak bareng. Sorry ya. Oh, Mit. Lo ngapain minta maaf segala? Nyantai aja kali. Sekarang kan gue single. Mau jadian sama siapa aja juga bebas. Gue bebas juga kalau mau jadian sama siapa aja. Dia kan masuk sama lu. Maksud lo apa? Nah, emang lo pikir gue peduli? Enggak. Mau lo single kek, mau lo double, mau triple, bodo amatan, bukan urusan gue. Alias prem makan prem. Udah deh, gue enggak mau bahas soal itu. Non Mita. Kok Non Mita tega sih nusuk Non Nomi dari belakang? Lo ngomong apa sih, Sus? Aduh, udah deh. Sus itu udah tahu segalanya, enggak usah pura-pura deh ya. Nom, lo lebih percaya dia daripada gue. Nomi. Oke deh, kalau lo lebih percaya dia daripada gue balik aja daripada di sini makin gak jelas. Siomay cinta. Abang tuh jualan, tapi gak usah ngerusak pikiran orang sama ramalan abang ya. Hari sini, saya mah tidak menyuruh mereka percaya sama ramalan saya. Tapi bang, gara-gara abang ini semua jadi berantakan, tau gak ya? Hah? Abang bisa ngeramal? Enggak, saya gak percaya bang. Sama ramalan abang. Itu mana strategi jualan saya aja biar cepet laku hore-hore. Kan nih, bener kan nih? Cuma strateginya doang kan? Parah banget nih emang nih. Bang, Susi bilang katanya saya ini akan dikhianatin sama teman saya sendiri. Itu udah berlebihan ya, Bang?
Itu mah benar, Neng. Temannya itu mau... Shh, cukup. Aduh. Abang gak usah ngerusak pikiran Susi sama ramalan-ramalan abang itu yang gak jelas ya, tolong. Itu mah asli, Neng. Asli, itu teman Neng mau itu. Eh, Neng Naomi. Kalau emang Neng Naomi gak suka diramal, gak usah marah-marah gitu dong. Eh, denger ya, Mbak ya. Ini cuma salah paham ya. Nih, saya ini cuma... Udah, Neng. Gak usah ngeles. Sekarang Neng Naomi boleh ngelarang Mbak Susi. Jangan jajan siomay sama suka nanya-nanya ramalan. Namanya juga hiburan. Eh, jadi majikan gak usah ribet. Hah? Ribet? Gue ribet. Jadi gue yang ribet sih. Kang, ketemu lagi. Satu lagi. Bang Cogi. Bukannya hati-hati jalan, ngomel mulu sih. Ini cuma gara-gara lo, jangan pegang-pegang gue deh. Udah, makan lo tenang aja nih. Tahu. Ngurut, udah. Gak mau, sakit. Kayak amat sih lo, baru segitu aja udah nangis kejer kayak gitu. Udah kayak pas putus sama gue. Ah, gue tuh pas putus gak pernah nangis ya. Gue malah bahagia. Iya, percaya. Au! Pelan-pelan! Sakit! Kau ngeliat gue terus langsung pleset jatuh, terus ya udah. Oh, kegeeran lo. Sampai gerak dulu. Susi. Kalau gini kan Susi seneng. Yaudah, Susi mau pergi dulu. Main ninggalin kita berdua. Udah urusin Naomi dulu. Telah menjadi. Ramalannya Kang Syoma itu terbukti kalau Nonomi sama Mas Rehan itu bakalan ranggeng kalau sama-sama ngalah. Oh, Non lihat sendiri tuh kalau Mas Rehan masih sayang banget kan sama Non? Oh, Dede Susi ya, jangan bahas soal ramalan deh ya. Gue istirahat, gue capek, sakit. Semua yang ucap. Pasti Naomi beneran bisa lupain Rehan. Loh, kok lo malah nyalain gue sih? Ya karena lo gak bisa diajak kerja sama. Mit, dari awal udah gue bilang, gue tuh gak mau. Tapi lo yang maksa. Oh, jadi lo nyalain gue? Oke, mulai sekarang lo jangan pernah deketin gue lagi. Begini, Neng Susi yang cantik jelita. Sebetulnya itu mah bukan ramalan, tapi kenyataan seperti cinta kita berdua. Ih, si Akang mau terbalik. Ay, maksud Akang teh naon eta teh? Eh, begini. Pada waktu itu, ada pelanggan saya jajan somay. Ini Mas, ini sambil nunggu saya dikit. Makasih, Bang. Sorry, lo gak nyasar kan? Ya enggak lah, lo kan ngasih alamat gue lengkap, selengkap-lengkapnya pakai banget. Gak sengaja, saya mendengar percakapan mereka. Mereka ngomongin Non Naomi sama Mas Rehan mau dipisahin cintanya. Terus kenapa lo gak langsung nyamperin ke rumahnya, malah makan siomay di sini? Ya kan gue nungguin elu, lo mau gak siomay? Nah, enggak, aduh lo gimana sih? Gue tuh sengaja biar lo tuh nyamperin dia, terus lo ajak dia bareng ke kampus. Terus gue bisa jalan sama Rehan. Mit, sabar dong. Kan gue juga masih cari cara, cari ide. Gak bisa gue ujuk-ujuk tau rumahnya dia. Nah,
gimana sih lu ah? Kelamaan kalau kayak gini, gue gak bisa deket sama Rehan. Tapi eta bener kalau segitu cari tanah? Bener, buat apa tuh saya bohong? Pokoknya mah gak bisa dibiarin. Kalau kayak gitu kita harus bertindak sesuatu nih, Akang! Jangan marah. Yang penting kan gak memisahkan cinta kita. Woi, Mang! Tuh, banyak lagi tuh ada yang beli, tuh ada yang beli. Bentar ya sayang, saya tinggal dulu. Udah lama nih gak latihan sumo. Gue nelfon dia gak ya? Kalau gue gak nelpon, gimana caranya gue tau kepastiannya? Nomi! Ini beneran nih Nomi nelfon gue? Tumben banget! Halo? Tumben nelfon. Kangen ya? Terserah deh ya, lo mau ngomong apa. Pokoknya ini gue cuma mau traktir lo doang. Lo mau gak? Traktir? Dalam rangka apa nih traktir? Ya gak apa-apa, sebagai ucapan terima kasih aja. Karena kan pas kaki gue terkilir, lo kan mau ngerawat gue. Mau gak lo? Ya mau lah. Oke, ya udah kalau gitu gue tunggu ya jam 7 di kafe biasa ya. Iya, tapi kita berangkat bareng kan? Ah, gak mau ah. Gue takut nanti lo tuh merusak mood gue aja. Loh, tapi bukan di mobil lo masih di bengkel. Udah, gak apa-apa. Nanti gue naik ojek aja ya. Oke, okay, bye. Yes! Ini pasti Romy udah mulai percaya nih sama gue. Gue harus datang. Oke, gue harus datang. Pulang dari kafe, hubungan kita berdua bisa baik lagi kayak dulu. Rehan! Rehan, lo mau kemana? Gue mau ke kafe nih. Nah, ini gue mau ketemu sama Naomi nih. Nah, kita mau ngobrol, kita mau nyelesain semuanya. Lu doain ya. Semoga abis pulang dari kafe, kita berdua hubungannya bisa baik-baik aja kayak dulu. Ya, yaudah. Gue berangkat dulu ya. Rehan, Tolong kenapa sih? Tolong gue. Iya, iya tolong apa? Cerita dong. Tolong gue. Minta, 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 kamu minta, minta, minta. Minta, minta. Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan. Itu bukan Rehan banget deh. Rehan tuh gak pernah telat kalau janjian sama gue. Karena tuh gue selalu menjadi prioritas dia. Tapi sekarang gue apanya dia sih? Nomi, lo tuh kegeeran, Nom. Lo tuh harusnya move on dari dia. Sadar dong, Nomi.
ya. Pasti lo sendirian. Boleh gue temenin lo di sini? Duh, Rehan bener-bener gak datang lagi. Berarti dia emang udah gak peduli sama gue. Jangankan datang, kabarin pun aja enggak. Apa sebaiknya gue coba deket kali ya sama Fari? Mungkin dia jalan buat gue move on dari Rehan. Minta tolong apa, Mas? Jadi gini, Sus. Gua tuh sebenarnya ada janji sama Naomi. Tapi di dalam ada Mita. Itu lagi pingsan. Kan saya udah pergi dari sore, Mas. Ya makanya. Dia pasti udah nungguin lama banget. Dia pasti lagi sebel banget nih sama gue. Cuman kan gue gak mungkin ninggalin Mita di dalam sendirian lagi pingsan. Ya udah gini aja. Biar Susi yang jagain Mita. Gimana? Baru gue mau ngomong kayak gitu. Susi. Ya udah, lu jagain Mita. Gue langsung berangkat nungguin Naomi ya. Ih, sana. PDKT sama cowok lain, makanya lu minta putus terus kan dari gua. Hah? Udah ngaku aja deh. Kata siapa? Ketahuan ya. Apaan sih cacu? Diam. Jangan kayak gitu non. Kurang baik apa? Non saya itu nggak pernah jahat sama non. Non saya itu selalu baik sama non Mita. Non Mita ini. Dah. Udah ngaku aja deh. Kata siapa? Ya, emang itu kenyataan. Non, Mas. Ini semua tuh salah paham. Tadi itu Mas Rehan udah mau jalan, tiba-tiba Non Mita datang pingsan. Jadi aja Mas Rehannya enggak jadi jalan. Nonomi itu sebenarnya masih sayang sama Mas Rehan, cuman dia gengsi, Mas. Ih, Susi, kenapa lo bilang kayak gitu sih? Bikin malu gua aja deh. Mending sekarang kalian pergi karena gua mau sendiri sama Mau kemana Neng Mita? Neng Mita. Mendingan Neng Mita terangin ke mereka, biar semuanya jelas, biar semuanya clear. Susi, ini Non Mita. Kang Cita. Ayo, silakan. Mita, hai semua. Maksud lo apa sih? Lo bilang sama gue kalau gue tuh PDKT sama Fari, Kan lo tahu selama ini tuh gue sendiri, dan gue juga ngelirik cowok pun enggak. Nong, lu tau gak? Selama ini Mita bilang sama gua, kalau lu tuh sebenarnya gak sayang sama gua. Hah? Kalau lu tuh lagi PDKT sama cowok lain. Gue. Gue sebenarnya udah suka Raihan dari dulu. Jadi, gue berusaha untuk coba rebut Rehan dari lo.
Gila lo ya. Lo tega ngelakuin ini semua sama gue, ha? Oh, jadi lo sengaja ngompor-ngomporin hubungan gue sama Rehan biar kita putus. Jadi ini semua tujuan lo? Keterlaluan ya, Lovi. Ini tuh emang bukan teman yang baik ya. Gue kecewa banget. Tuh, Non Mita. Ini gara-gara kekurangan Non Mita. Jadi Non Mita kehilangan sahabat, kehilangan gebetan. Ya kan? Itu tiga ya. Keterlaluan lo, Vi. Kalian semua tuh gak bisa sepenuhnya nyalain Mita. Mita gini gara-gara lu, Nong. Lo tau gak? Mita pernah sakit hati. Gara-gara cowok yang kalian gebet bareng waktu itu. Mencintaimu, lu sangat menyayangi. Lu tuh beruntung, bro. Bisa disukain sama dua cewek sekaligus. Karena lu udah suka sama Mita udah lama. Dengan adanya masalah ini, kita semua bisa sama-sama saling belajar. Belajar menghargai orang lain, belajar menghargai antar sahabat, belajar menghargai pasangan, supaya gampang dikomporin sama orang lain. Lari. Gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu selama ini gue gak peka sama perasaan lo. Dan mulai sekarang, gue akan belajar suka sama lo. Lo serius? Gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu gue banyak salah sama lo. Gue masih mau anggap gue salah. Gue yang harusnya minta maaf sama lo ya. Soalnya gue gak peka sama perasaan lo. Rehan itu coba itu. Cinta untukmu. Oh, mencintaimu. Ku sangat menyayangimu. Kau anugerah di hidupku. Cinta untukmu. Tak akan mati. Top. Apa tuh dialog apa sih? Emang gara-gara tuh dia genit tau gak sih sama cowok? Sama cowok! Loh, kok Mas Rehan bisa sama Mas Tito? Malam aku tanpa bintang.